Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi Sahabatku. Kalau sahabatku ya, kebetulan pemain rongsok ya, untuk pemula ya, ini isi atau daleman TV ya, seperti ini ya sahabatku. Nih, mungkin dilihat masnya, bisa dideketin. Nah, jadi isi daleman TV seperti ini. Kalau sahabatku beli, ini sebaiknya nanti borongan aja ya. Kalau satu unit itu ya paling sekitaran 15-20 ribu ya, karena nanti saat kita bongkar ya itu hanya bisa kita ambilnya beberapa, terdiri dari tembaga ya, tembaganya ada di sini ya, di sanggulnya orang bilang seperti itu, terus juga di ini ya, ini seperti ini tembaganya ya, ini nah seperti ini tembaganya ya. Nah, terus kabel-kabel ini nantinya kita bakar, ini juga tembaganya, terus ada pendinginnya ya, pendinginnya ini biasanya terbuat dari bahan aluminium ya, ini pendinginnya aluminium ya. Nah, setelah kita ambil ya pendinginnya ini ya, terus tembaga-tembaganya kita ambil, terus kabelnya ini nanti kita potongin, kita bakar. Nah, terus yang sisanya yang seperti ini ya, sisanya yang seperti ini ya, ini cukup kita jual komponen ya atau PCB ya, tapi ini harganya di bawah daripada yang PCB yang hijau ya, yang ininya hijau ya, ini biasanya bekas CPU ya, bekas komputer ya, ininya hijau. Kalau ini harganya di bawah yang itu ya, kalau yang bekas komputer memang sedikit lebih mahal ya, tapi kalau yang ini tetap ada harganya, tapi nggak setinggi bekas CPU komputer ya. Jadi sekali lagi untuk yang ini ya, ini masuknya ke impact atau kerasan nantinya ya, masuknya ke impact atau kerasan ya. Terus yang lainnya ini kayak speakernya nanti kita masukin aja ke besi ya, speakernya ini kita masuk ke besi ya. Jadi sekali lagi buat sahabatku, kalau untuk beli ya jangan ditimbang, lebih baik borongan ya. Kalau harga sekitar 15-20 ribu satu unit TV ya, mudah-mudahan sahabatku masih bisa memperoleh keuntungan ya. Sekian sekedar informasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap sukses.